sendiri dan kalau masih sakit ya cuma sudah nggak usah dirawat di rumah sakit RSPAD. Bagaimana selanjutnya nanti Anda ikuti sendiri karena dia punya ginjal itu masih stadium kelima. Kemudian ada yang lain-lain juga nanti kan kelihatan jalannya kakinya masih membengkak, belum bisa secara sempurna. Jadi memang keadaannya mungkin hari ini cuma sudah sidang. Tapi pun ke, ini, ya, nanti kan kita datang untuk sidang, tapi bukan untuk sidang pemeriksaan mungkin hari ini. Kalaupun sampai dipaksakan sidang, saya kira nggak bisa lagi lebih lama dari 1 jam. Beliau nggak kondusif. Tapi nanti wartawan lihat sendiri kan keadaannya. Makanya kita nggak mau kalau Zoom, kita maunya kan offline supaya kelihatan. Anda bisa lihat sendiri dari kaki sampai di kepala. Ini ya, yang tangani dulu dokter Terawan langsung. Cuma waktu desa beliau sendiri habis itu belum berangkat. Jadi hari itu hanya untuk khusus dokter untuk Pak Lukas. Jadi dipegang sama dokter sub spesialis semua di rumah RSPAD. Pak, tapi kan tadi untuk kembalikan korban. Ya habis ya, tetapnya di hutan. Cuma kalau sampai pemeriksaan kami belum siap karena seminggu kita cuma dapat 2 jam. Padahal yang lain-lain kita bisa dapat Senin sampai hari Sabtu untuk konsultasi. Dan kita masih kasih tahu ini sangkanya bagaimana dia mengetahui apa terhadap sangkaan itu kan. Karena cuma dua, sangkaan suap dengan sangkaan katakanlah gratifikasi. Kita sendiri masih bingung, kita lihat 124 bukti, 128 bukti ya penyitaan. Nggak ada yang ditandatangani oleh beliau, harusnya ditandatangani uang itu kan, itu masih pertanyaan bagi kita.